Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga Anda sehat, saya pun sehat. Pagi hari ini saya berada di Komplek Perumahan Bumi Asri Sukamantri Pasar Kemis, RW 14, tepatnya di Gang RT 01. Di sini ada kegiatan atau pelaksanaan yaitu pengecekan kesehatan untuk warga Bumi Asri Sukamantri RW 14. Mari guys, kita cek bersama-sama untuk pelaksanaannya, penyelenggaraannya mau seperti apa. Mari kita cek bersama-sama. Nanti kita tanya-tanya sama ibu-ibu warga Bumi Asri Sukamantri RW 14 yang sudah hadir, yang sudah mendapatkan undangan. Oke guys, mari kita coba tanya kepada salah satu warga Bumi Asri Sukamantri, yaitu kepada ibu-ibunya. Oh, kita tanya kepada ibu RT-nya. Nah, mana nih ibu RT-nya? Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat Bu? Alhamdulillah Bu RT-nya sehat. Mohon maaf Bu, minta waktunya sebentar Bu. Mohon maaf Bu, minta waktu sebentar. Oh, di sini RT-nya udah grogi berantem dengan saya guys, udah grogi Bu RT-nya. Apa mungkin saya terlalu ganteng apa gimana ini? Apa saya belum mandi ini kayaknya di grogi dia. Oke guys, kita lanjut ke ibu yang lain aja ya. Saya tanya nih. Oh, ibu yang di belakang nih. Yang udah makan ya, di mukanya cerah nih. Mana nih? Oh, saya tanya nih. Ibu nih, nah nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ma Bu, boleh tanya Bu? Boleh. Silahkan. Minta waktu sebentar Bu ya. Boleh. Ya, terima kasih Bu. Dengan ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Kenwarsi. Ibu Kenwarsi, alhamdulillah. Sekarang sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, sehat. Maaf Bu kalau boleh tanya, ini dalam rangka apa Bu? Ini di lingkungan ini ada pengecekan kesehatan Bu. Dalam rangka apa ini? Bakti sosial, pengecekan kesehatan. Ya. Oh, itu aja Bu ya? Ya. Yang intinya pengecekan kesehatan Bu ya? Iya, betul. Oke. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Sama-sama. Semoga Anda sehat. Amin. Semuanya sehat. Makasih. Terima kasih. Oke guys, sudah tadi sudah wawancara sama Ibu Wankarsi yang sudah menjelaskan dalam rangka apa ini sih? Oh, pengecekan kesehatan. Oke guys, kita cek ke dalam. Pertama yang paling utama yang sama-sama. Alhamdulillah, ini tempat menunggu pendaftarannya di sini. Nah, ini sudah hadir ibu-ibu sama bapak-bapaknya, para pejabatnya sudah ada. Nah, para ustadz juga sudah ada, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pejabat juga ada. Nah, ibu ada ibu RT. Nah, luar biasa. Ini mukanya walaupun belum makan tapi tetap tersenyum. Oke, luar biasa antusiasnya. Nah, di sini sama pembawa acara nih. Nah, ini Pak bagian apa ya? Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, boleh bertanya-tanya Pak? Oh, boleh. Maaf mengganggu waktu sebentar Pak ya. Nah, apa dengan Pak siapa Pak? Pak Wagiono. Pak Wagiono. Ya oke Pak. Maaf ya. Saya mau nanya ini dalam rangka apa Pak? Ada rangka apa kok ada penyelenggaraan cek kesehatan Pak? Tolong dijelaskan. Oke. Jadi kita ini adalah dengan memperingati Sumpah Pemuda. Oh, peringati ya. Pemuda. Sekaligus Pak ya, sekaligus ya. Kita Yayasan Bahtera Mursaleh menyelenggarakan ya pemeriksaan medical check up. Intinya mengecek kesehatan nih Pak ya, badan Pak ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi mengecek kesehatan untuk masyarakat sekitar yang ada di Yayasan Bahtera Mursaleh. Mudah-mudahan dengan ada kegiatan ini menjadi manfaat buat seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya lah sini ya, terutama di RW Bumi Asri Sukamantri. Betul. RW 14. Iya. Oke, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Terima kasih Pak ya, ya, atas waktunya dan ya, penjelasannya. Ya. Semoga acara ini bermanfaat ya. Amin. Buat semuanya, berkah barokah buat kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Nah, oke, kita lanjut masuk ke dalam. Wah, nih semangat nih, banyak nih, semangat nih. Oke. Nah, di sini ada tim pengecekan nih. Nah, ini pengecekannya nih. Nah ini pesertanya nih yang mau siap-siap dicek kesehatannya. Nah ini tim medisnya di sini, ini adalah pengecekan darah sama kolesterol nih, sama asam urat nih di sini nih. Nah ini timnya nih, masnya mbaknya yang semangat, yang masih tetap tersenyum walaupun belum sarapan. Luar biasa. Nah, ini ada sesepuh kita nih, Bapak Pak Sartono yang alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Sesepuhnya aja semangat, apalagi kita ya harus ikut semangat. Alhamdulillah. Oke. Kita langsung masuk ke dalam lihat Bu dokter sedang mengecek. Nah, ini di sini pengecekan atau konsultasi langsung oleh Bu dokter. Nah, ini Ibu Ayu. Nah, ini yang sedang yang sedang dikasih pengarahan atau konsultasinya. Nah, di sini dengan Ibu Ayu. Iya. Tunggu ya, Pak. Ya. Langsung diminum aja obat tensinya ya. Ya, semoga sehat, sembuh, sehat, cepat sehat. Nah, Ibu dokternya yang semangat, masih tersenyum. Terima kasih Bu dokter ya. Oke, terima kasih. Nah, ini ada lagi, silakan. Nah, ini tempat pendaftarannya. Panggil ya, Pak. Silakan bagi warga RW 14, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak, mau anak-anaknya mau mendaftar pengecekan. Di sini masih ada kuartonya. Silakan merapat di RT 01 di Yayasan Bahtera Amal Saleh. Oke, siap. Kami menyampaikan terlebih dahulu, kami ini menyampaikan pengumuman untuk nanti bulan yang akan datang. Itulah tadi guys, konten hari ini yaitu pengecekan kesehatan warga RW 14 Kemayoran Sukamantri Roser ini. Semoga semuanya warga sehat, bermanfaat buat semuanya dan berkah barokah. Cukup sekian channel Tori Torin. Salam dari saya, salam sejahtera buat semuanya. Semoga Anda sehat, semuanya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.